Rapat koordinasi persiapan Millennial Road Safety Festival semakin dimatangkan oleh Polres Tobasa. Pada rapat kali ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Tobasa AKP Lambok S. Gultom bersama sejumlah instansi Kabupaten Tobasa Mosir yang dilaksanakan di Aula Harungguan Mardema. Kasat Lantas AKP Lambok S. Gultom memastikan acara akan tetap dilaksanakan pada 3 Maret dengan target peserta sebanyak 3.000 orang. Dan di sela-sela acara nantinya akan digelar kebaktian kecil yang diperuntukkan bagi umat Nasrani. Turut hadir dalam rapat perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, serta perwakilan beberapa perusahaan seperti PT TPL, PT Inalum, dan PT Telkom yang akan memberikan dukungan penuh atas acara ini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.